Semalam kita terima satu call daripada seorang yang dari luar negara di mana kita untuk desainkan network dan security rumah sini di mana emaknya 84 tahun yang tinggal seorang. Dia berada di luar negara untuk kerja mencari rezeki dan dia sangat risau tentang keselamatan ibu dekat rumah sini. Halo Aunty. Okay, sekarang kita masuk tengok apa keadaan di dalam rumah sini. Moya Aunty, Moya. Isu sama. So, dekat tempat sini, kita ada pagar yang sangat rendah di mana orang senang untuk terjun ke masuk rumah. Juga dekat belakang kita tengok. Kita akan pasangkan satu kamera dekat sini untuk tengokkan lokasi dekat sini dan seluruh tempat belakang sini. Cuba sesiapa terjun masuk dari tepi kanan, dia akan terus berbunyi. Lepas tu kita pasang lagi satu kamera dekat sana untuk jagakan keselamatan bagi lokasi sini. Sebab ini adalah sangat rendah di mana orang senang untuk terjun masuk. So, kita perlu pastikan satu kamera dekat sana bagi seluruh kawasan sini. So, bila terjun masuk, alarm terus berbunyi, dia akan berlari. Misi kita adalah 3 bagi hari ini. Nombor 1, macam mana bagi tingkatkan security bagi kawasan ini di mana apabila terjun masuk ke rumah, alarm dia akan terus berbunyi. Nombor 2, macam mana orang tua dapat operate dengan senang sebab dia tak begitu faham dengan IT gadget. Dan nombor 3, macam mana kita dapat hantar notifikasi kepada anak-anak yang tak ada dekat sini, ada yang dekat negara, ada dekat luar negeri. Macam mereka dapat dibagi tahu dan juga dapat memanggil bantuan untuk meminta bantuan serta-merta apabila ibu dan tua dekat rumah ada masalah. Jika nak tengok bagaimana kami siapkan Smart AI Security di rumah anti ini, komen Smart AI dekat bawah. Kami akan share pada video seterusnya. Teruslah ikuti kita dan bersaikan ini Smart AI Security Confident anda. Jadi, yang mana yang saya tengok, kita lah. Ha? Ha, bye-bye.